Bang, misi bang, boleh minta waktu sebentar? Ada tuh bang. Ini bang, kami ada konten nih tentang brewok. Jadi kami ini ada konten yang dimana channel kami ini tentang edukasi brewok lah. Okay. Namanya tuh Wakwo. Mm-hmm. Sebelumnya abang ini brewokan gini. Yeah. Ini pak udah ada gen atau pakai produk sih sebelum? Udah ada gen sih. Udah ada gen ya. Berarti nggak pakai produk ya? Untuk bagian sini nggak pakai produk, karena ini alami. Tapi kalau misalnya di bagian sini ada pakai produk. Tapi pernah tahu nggak obat yang dimana yang namanya itu minoxidil? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Oh kurang tahu ya. Jadi minoxidil itu bang adalah obat yang dimana untuk menumbuhkan bang. Oh. Berarti abang nggak pakai itu? Nggak. Aku mau nanya nih bang. Jadi abang ini brewokan dari umur berapa udah brewokan gini? Brewokan dari umur 18 sudah brewokan full gini? Enggak full, hanya segini aja. Segini aja ya. Ya. Jadi gini nih, berarti umur 17 tahun belum brewokan ya? Belum. Itu SMA? Iya, SMA. 18 tahun udah tamat SMA. Udah. Kemungkinan udah. Kuliah udah tamat nih, Bang. Kalau kuliah sekarang ini ya, udah tamat ya. Tamat. Hmm. Berarti pertama kali kuliah udah brewokan belum? Ya, udah sepul gini. Enggak sepul ini. Enggak sepul ini. Tapi ya. Udah. Oke. Jadi apa sih yang didapatkan setelah Abang brewokan gini? Ya gimana ya? Pengalaman abang pribadi gitu. Ya palingan dilihat sama cewek-cewek aja segitu. Wow. Ada sih banyak orang bilang bukan karismatiknya nampak juga, sama juga ini maskulinnya juga. Maskulin ya? Iya, okay, maskulin. Nah, kalau menurut abang pribadi nih, brewokan itu kelihatan apa ya? Kelihatan jorong enggak kira-kira? Tidak, kalau misalnya kan kita pandai merawatnya. Oh gitu ya, berarti iya. Tergantung orangnya juga. Kalau misalnya dia berewokan tapi nggak jerawat, maka kelihatan jorok bang ya? Ya, bukan jerawatnya juga sih. Apalah, aturan, ya ada ininya juga, perawatan di berewoknya juga. Oh gitu, gitu ya. Jadi ini kami dari channel YouTube Wakwo. Mm-hmm. Jadi dimana channel YouTube Wakwo ini mempunyai produk juga sih bang. Produk menumbuh berewok, yaitu minoxidil dan juga ada penebalnya tuh. Penebalnya namanya BBU. BBU. Nah, karena abang udah ngasih waktu untuk kami, jadi aku kasih hadiah nih BBU. Nah untuk abang nih, jadi BBU ini bagus sekali untuk bisa menebalkan brewok abang. Oh. Biar brewok abang tuh menjadi lebih tebal lagi nih kayak aku nih. Oh, nah karena bang setelah brewok kan bang, kalau aku pribadi ya banyak sih cewek-cewek yang lengket gitu. Oh. Mudah-mudahan ya, ada yang lengket juga sini ya. Oke bang, makasih waktu. Eh bang sebelumnya namanya siapa? Lutfan bang. Farhan bang. Terima kasih ya kepada Wakwo ya udah memberikan serum oil ini ya. Ini serum ini ya. Iya, serum untuk penebal brewok sih bang. Serum untuk penebal brewok. Moga-moga dengan serum ini ya bisa menebalkan brewok aku lebih lebat lagi ya. Oke. Terima kasih bang ya. Dan juga pun untuk Wakwo bisa maju lebih pesat lagi ya untuk kedepannya. Amin. Oke bang, thank you waktu bang ya. Oke. Terima kasih juga ya bang. Oke.